kelihatan tenang, namun masalah yang terpendam dalam diri seseorang individu boleh mengundang sesuatu yang lebih buruk, kemurungan. Individu ini juga cenderung melakukan perkara negatif lain seperti mencederakan diri, malah ada yang bertekad bunuh diri. Tidak boleh dibiarkan berlarutan, perlu ada tindakan segera, terutamanya cara yang betul mengendali emosi serta tekanan. Ramai yang berdepan situasi ini mungkin malu untuk menjalani sesi kaunseling secara bersemuka, tetapi ada alternatif lain yang boleh dilakukan, antaranya modul terapi seni ekspresif (REST). Okey, jadi dalam terapi seni ekspresif ini adalah satu pendekatan yang saya gunakan dalam kaunseling untuk membantu ataupun menggalakkan klien saya meluahkan perasaan. Kebanyakan mereka datang walaupun mereka telah dirujuk kepada psikiatrik, dah makan ubat 3-4 tahun kan. Tapi bila mereka datang bertemu dengan saya, alhamdulillah untuk 2-3 kali pertemuan dengan terapi-terapi ini sangat membantu mereka untuk pulih, untuk hidup normal. Jadi dengan kata lain, kalau mereka yang di sana berhadapan dengan masalah depression ataupun kemurungan atau anxiety, trauma dan sebagainya, bantulah diri untuk dapatkan terapi seni ekspresif ini untuk mereka dapat luahkan. Bila mereka meluah, mereka dapat lihat siapa, kenapa, bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Peserta diminta mengekspresikan perasaan mereka secara melukis dan mewarna di atas kertas sebelum dinilai tahap permasalahan atau emosi. Seterusnya, diberikan nasihat dan kaunseling yang bersesuaian. So, dalam ni nampak macam nampak macam bergelora, macam pelik kan, tapi ni adalah feeling saya sekarang. Macam mana saya nak atasi problem yang saya hadapi. Dalam tempoh COVID-19, Dr. Rafidah memberi khidmat membantu golongan yang berdepan masalah tekanan emosi dan perasaan berkaitan pandemik secara percuma. Tidak, untuk sukarelawan itu memang saya daftarkan diri saya di bawah NGO macam MRA dan saya dipilih oleh Kementerian Kesihatan, jadi tidak ada sebarang bayaran dan mereka boleh bila-bila masa je menghubungi saya untuk mendapatkan sesi kaunseling. Bagaimanapun, bagi kes berlainan, yuran akan dikenakan. Modul berkenaan dilihat membantu pesakit mendapat impak positif selepas sesi kaunseling. Actually, tu kisah ni kan, saya luah apa yang saya rasa time tu. Saya keluarkan dan saya luahkan macam bila saya rasa sedih, saya akan ambil rasa mood sedih tu, saya akan warnakan dia. Saya akan, contoh macam nangis kan, dia warna putih, warna biru kan. So, saya akan warnakan warna biru, warna putih and also letak sparkle-sparkle. So, kat situ, saya boleh luahkan saya punya perasaan and also saya boleh release. Saya rasa tenang bila luah dengan cara melukis. Ya, yeah, I rasa sangat membantu sebab as I said just now, I tak tahu how to express myself. And I tak tahu pula by these paints, by these colours, I can show what I actually feel in myself. Terapi seni ekspresif berupaya membantu dalam memahami serta menggalakkan peluahan emosi dan perasaan seseorang dalam menangani konflik diri serta pencarian resolusi. Cetusan emosi mampu menimbulkan kreativiti dalam mewujudkan penghasilan sesebuah karya. Selain itu juga, ia mampu menenangkan fikiran dikala musim pandemik COVID-19 ini. Jadi, jangan biarkan diri anda dibelenggu derita dalam sepi yang akhirnya memakan diri sendiri. Segera, rujuk pakar kaunseling sekiranya berdepan masalah emosi. Laporan Khalilah Abdul Khalil. Lebih 3 dekad Buletin TV3 kekal berita nombor 1 dalam negara. Ikuti lebih banyak laporan berita dalam dan luar negara. Juga laporan berita secara langsung di YouTube Buletin TV3. Jangan lupa subscribe.